Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Haji John Din selaku Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, Bapak Profesor Dr. Muflih Hasbullah selaku Guru Besar Sejarah UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang kami hormati Adinda Daurit Muhammad Rifai Ilyasa, penulis buku Pergolakan Tanam Paksa dan Berdirinya Purwakarta. Yang kami banggakan, kami hormati Dr. Ammar Fauzi selaku Direktur Indonesia Berfilsafat, serta Bapak Kepala Dinas yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, Pak Heri Anwar, yang sudah hadir di Zoom. Rekan-rekan dari bidang kepemudaan maupun di Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, serta adik-adik sekalian dari mahasiswa Permata Bandung maupun dari organisasi lainnya, dari mahasiswa STAI Dr. Kaisuf Mutakin, kemudian dari Forum OSIS MPK Kabupaten Purwakarta, Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Purwakarta, dan kebetulan juga hadir dari rekan-rekan media, ada dari Purwakarta TV, kemudian dari PSTP ya, di bawah koordinasi Kang Siswanto. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan bedah buku yang dikarang oleh Kang Daurit insyaallah hari ini bisa terlaksana. Pembimbing beliau seorang guru besar, Pak Profesor Muflih Hasbullah, terima kasih banyak sudah berkenan menyempatkan waktu beliau di sela-sela kesibukannya membimbing para mahasiswa di kampus UIN Sunan Gunung Jati bisa hadir di tengah kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Begitupun dengan Pak Dr. Ammar Fauzi yang sehari-hari beliau kombesnya di Jakarta, walaupun sebetulnya orang Purwakarta, tapi kesibukan beliau di Jakarta masih bisa menyempatkan diri ya, walaupun kami mengundang beliau beberapa hari yang lalu sebenarnya, tidak sampai berbulan-bulan. Alhamdulillah bisa menyempatkan juga. Dan Pak Kiai terutama, Pak John Din, Kiai Haji John Din, baru suratnya semalam sampai Pak. Alhamdulillah pagi-pagi beliau sudah datang, paling pagi, paling awal datangnya. Alhamdulillah, terima kasih. Juga kepada Kang Rian ya, selaku moderator serta rekan-rekan lain ya, terima kasih banyak sudah hadir. Perlu Bapak dan Ibu hadirin sekalian ketahui bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami dari bidang kepemudaan, khususnya Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan umumnya serta pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta atas ikhtiar, inovasi atau kemampuan yang telah dibuat ya, oleh anak-anak muda, generasi muda. Kebetulan Kang Daurit masih muda, usianya masih di bawah 30 tahun. Jadi secara aturan masih ada di bawah koordinasi bidang kepemudaan. Alhamdulillah beliau sudah bikin satu buku, yang buku ini juga ada pengantarnya dari guru besar, dari Prof. Hasbullah. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini sebuah sejarah yang ditulis dengan cukup apik untuk kita semua generasi muda bisa belajar tentang apa dan bagaimana suatu terjadi di masa lampau. Soekarno pernah bilang, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jas merah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan
wawasan dengan adanya buku, hadirnya buku yang dikarang oleh Kang Nauris ini. Saya selintas dapat informasi bahwa peran daripada orang-orang Purwakarta ya, dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia itu cukup luas sekali. Bahkan sampai kepada perang di Ponorogo, perang Padri di Sumatera Barat, serta beberapa hal lain, beberapa peristiwa penting sejarah lain yang ada di Indonesia. Terutama kehadiran Syekh Yusuf yang makamnya ada di belakang Masjid Agung itu memberikan influence, pengaruh yang sangat luas juga terhadap perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena itu saya kira sesuatu yang harus kita dalami, kita pahami, sehingga kita memiliki kesadaran penuh bahwa kemerdekaan hari ini yang kita dapatkan, yang kita raih, itu benar-benar merupakan sebuah perjalanan panjang, jerih payah, ya, pengorbanan darah, air mata, keringat, ya, waktu dan seterusnya yang diberikan, dipersembahkan oleh para pejuang, terutama para alim ulama, para santri yang pernah hadir. Dan sampai hari ini energinya masih sangat kita rasakan. Karena itu kita berharap kita semua tidak pernah melupakan tradisi, budaya, tidak pernah melupakan sejarah daripada orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdahulu kita. Kita boleh maju. Kita dengan teknologi digital ini, ya, yang kadang-kadang juga kita harus manual juga, karena nggak mungkin seluruhnya digital, nggak enak pak digital terus. Ya, kita perlu juga manual. Seperti tadi lagu Indonesia Raya akhirnya manual juga, tapi kita siap. Tidak ada. Selalu ada kolaborasi. Hari ini yang hadir di samping ada di lokasi di sini, tetapi juga di luar sana secara virtual bisa menyaksikan. Dan kita record ini dalam YouTube, insya Allah bisa disebarluaskan. Dan ini akan menjadi momentum penting kita untuk menunjukkan bahwa kita memiliki apresiasi yang tidak kecil terhadap sejarah dari para pejuang. Dan Purwakarta ingin selalu memulai, ya, menjadi pelopor dalam penegakan urusan-urusan, terutama dalam hal sejarah dan budaya. Sekali lagi, kita ingin, ya, kita tetap maju, tetapi kita tidak kehilangan akar tradisi kita. Ya. Karena prinsipnya dalam kaidah fikih juga dikatakan al-muhafadzatu ala qadimi sulim al-akhdibi jadidil aslam. Kita bisa meraih nilai-nilai yang baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang lama. Sambil kita mencari juga nilai-nilai yang baru di masa kini yang lebih baik. Nah, tentu kita juga melihat bagaimana tradisi juga dibangun oleh orang-orang tua kita. Nah, kita berharap tradisi-tradisi itu juga yang positifnya kita pertahankan. Karena tradisi-tradisi yang baik tidak diharamkan oleh agama. Layan bagil huruj min adatil nas illa fil haram. Jadi sesuatu yang tidak diharamkan di dalam agama, tradisi yang berkembang dalam masyarakat, silahkan kita kembangkan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Saya kira Bapak dan Ibu, sebagai laporan barangkali cukup bahwa kegiatan ini betul-betul menjadi bagian dari apresiasi kita terhadap upaya ikhtiar anak-anak muda untuk menggali sejarah lokal, terutama di Purwakarta, tapi influence-nya, pengaruhnya sampai ke nasional, bahkan mungkin juga internasional. Karena kita ketahui bahwa Syekh Yusuf merupakan salah satu guru daripada Imam Nawawi Al-Bantani yang pernah menjadi imam di Mekah Al-Mukarramah. Jadi saya kira ini juga sesuatu yang perlu kita kaji bersama, orang lokal tetapi memiliki kemampuan yang mendunia. Ya. Dan mudah-mudahan dengan diskusi buku ini kita sekali lagi mendapatkan manfaat yang luar biasa kepada Profesor Mukhlis Hasbullah. Kami mohon untuk pencerahannya, ya, pada Dr. Amar juga selaku pakar filsafat, ya, juga bisa mengupas. Ya. Kami berharap mohon izin kepada Profesor untuk mendahulukan Pak Amar untuk menyampaikan nanti materinya, karena beliau ada agenda lain.
setelah beliau baru nanti mohon izin Profesor Hasbullah dan Kang Nawrid sendiri. Nanti dipimpin oleh Kang Rian Abdul Rian Haki Abdul Khairul Anwar. Saya kira itu. Selanjutnya kami mohon juga perkenan Bapak Kiai John Dean untuk menyampaikan sambutan dalam acara ini. Nanti barangkali juga Pak Sekretaris Dinas juga berkenan untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan. Mohon maaf ila komisarik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.